Oke, live sih Mas Yo. Akhirnya live juga dari tadi coy yo. Akhirnya live juga. Oke. Ura. Akhirnya live juga anjir. Dari tadi ku coba nggak bisa live-live anjir anjir. Ini kita mau lanjut ya dengan tampilan baru, settingan baru. Ntar aku ngetes-ngetes dulu coy. Nah, dari tadi aku ngetes-ngetes gak bisa-bisa pak. Masuk TikTok dulu ya. TikTokku. Oke live ya. On ya. Alright. Sudah masuk kita. Dan let's see. Untuk chatnya. Langsung kita main aja. Musuh mode new game. Kali ini kita mau main Shu, mau pakai macau ya pak. Easy aja coy. Bentar. Saya Macau dari Mateng ya. Anaknya Mateng ini ya. Ngalahin Dong Zuo. ファン東卓の兵を挙げた。乱を収めた者がまた乱を呼ぶようなふるまいをする。そんなことは絶対に許しておけん。バチョウ殿。バチョウ殿。バンテ。バチョウ殿は東卓の拠点。我らはこの地に住まう人として。 Oke, langsung. Oke, kita udah farming sedikit sih untuk Macau. Macau dulu. Ini map yang sering saya pakai, jadi ya begitulah. Kita pakai settingan baru coy. Mohon maaf tadi aku nget. Nyeting-nyeting enggak left-left anjir. Sementara untuk running text-nya belum ku bikinin sih. Terus dari baru nyoba. Gaiyo komuru mai ni korak seyo. Bōgyō kyōden ka. Mamori ga katai. Kokoroshite teme yo. Jadi kita main kayak main di TV bah, TV kota. Nice. Stotteri. Welcome by the way. Are are san. Oh nyeting-nyeting nggak berhasil-berhasil live stream pakai anu ya. Settingan baru ya. Baru aja bisa deh. Barusan banget pak. Ayo baru on aku. Lagi nyobaan loh sih pakai settingan ginian sih.
mau lihat kualitasnya gimana. Pakai aplikasi yang bukan bawaan. Pakai aplikasi TikTok aku nggak bisa tembus pandang, Pak. Karakterku. Nanti cobalah. Vanilla dulu lah. Belum bikin layout. Ini mungkin Cao ini mungkin Mak Cao nanti cepat mati sih. Jadi kemungkinan kita bisa nyari senjata khususnya sih. Cuma dari Jumat kan ya. Kemungkinan besok Sabtu mungkin kita pakai settingan ini untuk main Dynasty Warrior yang lain. W7 mungkin. Kalau ringan. Aku pakainya di test dulu. Dong Min, anaknya Dong Zuo ya. I fight in the name of justice, yes. I fight in the name of justice. Aku live di Twitch juga ya, PT. Oke, yang nggak main TikTok, aku live di Twitch juga. Nanti kalau lancar mungkin live di YouTube sekalian bareng ya. Karena aku cuma bisa live ya di dua platform doang. Sebenarnya bisa banyak sih, tapi harus berbayar gitu, males sih. Macau. Saya juga ngantuk, aku anjir. Betul. Di YouTube mungkin premiernya aja ya. Lanjut. Benak ini sih lebih enteng sih daripada pakai aplikasi TikTok beratnya. Ini ringan ini. Live stream. Mungkin nggak ada suara nanti. Thank you itu. Sorry bang, yo eh. Bang ini main di device apa? Di komputer. Kalau nggak di komputer bisa sih, tapi sulit. Nyetingnya lama, Pak. Ini aku pakai settingan baru. Aku. Oh, musuhnya nambah kita, Pak. Nanti lah ya. Kita ngekill yang punya nama dulu, cuy. Biar levelingnya enak. Bentar, kita kill semuanya dulu. Story bang, ini muso mode ya sebutannya ya di sini ya. Bentar, chatnya nggak kelihatan. Ini lucu ya. Tunggu, udah mati bang. Ini belum sih. Ketika story ini belum mati ini, Pak. Lupu belum mati ini. Ketika di sini. Anjir, orangnya berkumis tapi suaranya masih muda, Pak. Mashing Sugiwa makenai. I fight in the name of justice. Yeah.
Wah, ada lagi di sini, coy. Mumpung kita mainnya difficulty nggak hard ya, main easy ya. Jadi sekalian dikalahin semuanya, Pak, buat nambah stat. Di kontak kota satu juga enak mah coba masa. Oh iya anjir, satu arah doang Pak, bisa main curang kita sih. Enak sih, yang lain kan kadang pindah-pindah arah. Teringat saya di DW6 Pak. Tinggal kudanya sih, kudanya ini kan bikin bikin mental, bisa bikin mental Pak. Tapi maca udah cukup farming, lumayan strong, very very strong ini. I fight in the name of justice ya. Ding 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 ding. Yes sir. Mateng ya, bapaknya ternyata mateng Pak. Emang benar sama itu kemampuan Ukuda Chow-Chow. Nantilah ya. Mana nanti pas di difficulty chaos pasti butuh itu Ukuda Chow-Chow. Anjay, kalau sama GG. Wush, apa ini? Keren itu. Spear. Oh, veteran ada. Veteran biasanya bagus itu. Impeccable kita hapus. Jadi udah berapa ini kita namatin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Totak Tobas no Sosowa. Oh, kita lawan Chocho ya. Nah, ini perang ketika daerah kekuasaan atau daerahnya Macau itu dikendaliin sih. Banjir ini kalau nggak salah. Kalau di DW6 ada ini Pak, story-nya Pak. Ini heavy nggak bagus juri. Musuh kita adalah Chow-Chow. Banjir ini. Kalau di DW6 banjir ini Pak. Nanti Pang De ikut Chow-Chow ini kayaknya. Saya ingatku sih kayak gitu. Saya ingatku di DW6 ya. Karena Macau sendirian Pak. Kombonya Macau yang enak apa Pak? Kotak-kotak kiriganya kurang bagus sih. Kotak kiriganya agak aneh. I fight in the name of justice. Bosman mirip sih, map yang lama juga hampir kayak gini. Tapi POV-nya beda dikit. Thank you for the lag ya. Doi mat, ciao. I fight in the name of justice. Ini ada yang suka macau gak ya? XK3 bisa buat lay escape bang. Masa? Hentikan Chow-Chow untuk pergi dari kalah. Maco kalah atau Chow-Chow Force Officer invade North atau East Gate.
Jadi musuh masuk itu kita kalah ya pak. Kita langsung kill cowok-cowok aja kalau gitu. Noko-noko taosare ni kita ka. Ikuzo. Anjay. Jadi cowok-cowok habis ngalahin Yuan Shuo ya. Udah sanggih di situ pak. Bang De nanti kan ikut cowok-cowok kan. Kita ngambil cowok-cowok dulu cuy. Cowok-cowok dimana coy? Cowok-cowok di dalam situ lah. Mana cocok? Kasih tutup anjing. Oh iya bisa kabur gitu. Dede. Kita ngikutin story aja lah ya. Apa-apa. Kita ngikutin story aja deh. Bingung aku sebenarnya. Han Sui ya, dari dinasti Han ya. Dan ini musuhnya tinggal satu doang pak. Macau doang, semua jadi musuh. Ini bukan Basara anjir. Basara nanti kalau ada yang request boleh main Basara. Wah Pang De juga berkhianat ini cok. Kalau di DW5 semua berkhianat coy. Berapa bang? Mas Chao. Pergi sana gitu. So. Berkhianat semua anjir. Akhirnya lari sih. No, Han Sui ya Rube. Madai mati kah? Oh, diserat mana ini pak? Semua lari pak. Kita kill cowok-cowok menang sih sebenarnya. Gak pake obang, belum nyari aku. Emang bikin apa itu? Orb. Ultraman Orb itu. Ultraman Obu. Han Sui. Akugo sareyo.
Nanti lah ya, kita nyari op. Oh ini pendek kah airnya kah? Shitotari! Kayak Mebius. Ulu Doraemon Obu. Tiga san. Tiga sama apa ya kombonya ya? Tiga san. Oh, Ultraman San ya. Specium Zephyrion, anjay. Zaman-zaman aku masih kuliah itu. Mina no chikara, okarishimasu. Salah kuda, anjir. Mebius-san, Mebius gabungin sama siapa ya? Aku lupa. Warna mo tsuzukaneba narumai. Warna wa seme no kaname. Kita defend dulu lah. Kita habisin musuhnya, baru kita bantai-bantai. Bawah bersih sih, literally. Sedih dikit-dikit lah ya. Kalau nggak salah orb itu elemental kok. Ini plus main kayak di story-nya yang anu DW6, tapi DW6 lebih sadis pak. Diampirin kapal anjir. Kalau nggak diapa-apain remuk kita. Rontok. Ini tinggal aku tuang ini pak. Anjay dintut. Kita ngalahin semua officer dulu. Tinggalin cowok-cowok doang ya. Tuksu Zhanghe. Oke. Tuksu Zhanghe ya. Tinggal itu doang. Tuksu dan Zhanghe. Let's go. Tuksu ya. Kalian ini. Jadi nggak ada kapal-kapalan ini pak, story-nya beda dikit lah ya. Macau ikut healing nggak ya? Kayaknya enggak sih. Harusnya pendek ini story-nya. Macau termasuk umur yang pendek juga sih. Yang umur panjang malah Madai sih. Azayakana otenami. Warna no seme no kawae. Kuzusase masen. WC, jurusnya terbang pak. Yuk, push. Di sini ada tongkat gak pak? Gue lupa. Tongkat kan itu. Ini kan tongkat. Tadi ada tulisan tongkatnya, tapi posisinya di mana nggak tahu. Tongkit. Ah, kehapus anjir. Kehapus pak. Ini kan top mapnya tongkit cuy. Masalahnya di sini nggak ada tulisan base-nya namanya apa gitu nggak ditulis. Mana ini cucu cuy? Belakang lah ini Zhanghe. Oke
打ち取ったり。 숙주 많아 숙주 뭐야 이 쭈쭈 숙주 쭈쭈 lo 숙주 kalah kah? 자 berarti kita tinggal kill cao cao doang ini. Cao cao doang ini. Bisa lewat gak sih? Gak bisa pak. Muter dulu berarti. Ini Macau ini kan kalah kan. Sebenarnya Macau ini kalah. Terus Macau kabur ke tempatnya Zhang. Zhang siapa ya? Zhang Liu. Zhang Liu kayaknya. Tapi akhirnya Zhang Liu gak nerima Macau. Bret emang. Liu Zhang. Wah, kembali. Liu Zhang, Zhang Liu. Sama aja sih. I fight in the name of justice. Anjay. Ini kayak mengingatkan kita main di TV, Pak. Ini Battle of Tongkit, dear. Ingatlah kau, Chow Chow. Oh. Daerah kekuasaan orang tuanya atau keluarganya diambil, Pak. Ambil Chow Chow. Aku capek dan juga lelah. Oh, dilompatin Liu Zhang ternyata. Ceritanya Liu Zhang dilompatin, Pak. Ini, Pak. Langsung ke Liu Bei. Wow, ngantuk. Macho-dono. Tidak ada apapun dalam dendam, ya. Nah, tidak ada isinya dendam itu ya. Ini healing lagi nih. Bakar-bakaran ini, Pak. Tiba-tiba healing kita, Pak. Langsung healing, cuy. Pak Chow itu kalau nggak salah umurnya pendek, kan? Bahkan nggak ikut perang ini. Kok belum baca sih? Nanti lah aku baca lah. Healing, Pak. Healing di sini kita kalau pingin gagalin bakar-bakaran bisa di kill Zuran sama Kaneng. Xiaoyu, anjir Xiaoyu. Main Tekken, Pak. Xiaoyu. Xiaoyu. Main Tekken udah lama enggak main Tekken aku. そのような考えは捨てよ。今の我々は志を同じくし、共に歩む仲間であろう。仲間かね、タイガーゼネラルじゃ、ちょ。雲長の敵。雲長の敵。みんな、存分に暴れて。
Hamoke. Oke, moke coy. Kondo wa make ne kara na. Tikusou wa uchi totta ri. Hiring DW6 mantap sih. Tidak bisa diragukan lagi healing. Kalau stack 3 udah healing pak. Ya healing terakhir-terakhir loh. Anjrot. Jangan diserang aku duluan pak. Kondo wa make ne kara na tikusou uchi totta ri. Teki o uchi totta. Uchi totta ni sha to ya. Did it. Kalau perlu aku play lagu Yiling DW6 seru sih. Rasa despair-nya kerasa sih. Maju. Guanxing. Anjay. Sekali-sekali jodoh itu aja. Tikusou, uchi totta ri. Sume. Maju kalian semua. Sume iaru semua. Telat aku anjir. Sono tsuyosa. Kokoro tsuyoi desu. Ora ora. Bentar, Zuran mana Zuran? Kamu malas bakar-bakaran, pak. Nah, Zurannya nggak ada, pak. Lintong sama ini Zuran. Zuran randoman nggak? So ya, Umae. Oh, pakai jurus terbang anjir. Saku wa uchi abutta. Aku wa teki o senmetsu suru no mi. Lintong. Tikusou uchi totta ri. Kuda ke mana kuda? Ganing. Sakil ganing ya. Ganing. Tikusou uchi totta ri. Sashi de shoubu da. Nigeru na yo. Nigemasen. Bakaran itu sakit sih. Ngamuk ya. Macam ngamuk. Bedanya kita kalau nyelesain macam kita dapat Liu Bei harusnya.
Harusnya dapat Liu Bei karena udah ngalahin 3 karakter aku cuy. Udah namatin 3 karakter. Kemarin dapat Cao Cao, ini sekarang dapat Liu Bei harusnya. Gak Luxon doang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, my brother. その強さ、心強いです。その強さ。 Yo, kaya lo. Tabrak-tabrak semua ya. Shitotari. Kali ada yang main Dinasti Warrior. Aku main Dinasti Warrior sejak lama, Pak. Kamu telat. Omae osoi ne. Telat. Telat 3 bulan. Sebelumnya di Vietnam sih. Tekijin ni kirikomu. Ushiro wa kuri muku na. Oh, kan temanku gak ada yang main, Pak, maksudnya. Oh. Suruh main lah. Soalnya Sun Quan ya. Sun Ke ya. Oh, gak ada musuhnya di sini, Pak. Ngapain kesini aku? Main mah tinggal main. Udah aku puasa iting. Game susah. Susah kalau anu main hard. Main easy mah gampang-gampang aja. Cuma butuh waktu namatin, Pak. Ini aku udah berapa minggu aku nyelesain ini sih? 3 mungkin. Untuk DW5. Ada misinya, misi-misi item tapi bukan misi target ya kayak DW6 ya. Betul, jika udah nek. Nah, tinggal kita push. Gitu. Jadi musuh gagal untuk bakar-bakaran sih. And that's very very good. Yoi, tergantung kesulitan juga. Main normal sulit ini karak. Ini game. Apalagi di stage-stage terakhir ya. Kecil sampai mental. Uchitotari. Tinggal Sun Quan doang. Yes. Ini sebenarnya kalah sih Su ya. Tapi ya maklum lah ya. Ini kan yang story-nya kayak gini. Masa kita main untuk kalah sih. Oke. Okay. Damn it, kalah aku. Yoshi, ikuto. Washira mo temeru no ja. Wing, mati kau. Sun Quan la kabur. Ima wa hiku. Ima wa hiku. Tekisho, uchitottari. Yes, sir. Nice. Habis kan langsung habis kita mainan cuy. Masa habis anjir? Masih satu lah harusnya. Ucau ya. Heavy lagi cuy. Spear 10.
Sih, jelek. Masih satu ya. Master Liu Bei mati setelah healing ya. Dia orang hebat. Tapi sayang sekali dia mati sebelum melihat takdirnya. Dan kerajaan sekarang dikuasai oleh anaknya Liu Chan, Liu San ya lebih tepatnya. Dan Zhuge Liang sebagai perdana menteri ya. Jiting. Oh, Battle of Jiting sih. Kurang tahu aku ini battle-nya, Pak. Settingnya gimana kurang ngerti aku. Musuhnya Chopi ya. Ini kemungkinan pertarungan terakhir sih. Cepet amat di tetamat macau. What the freak? Bashoku-dono. Sanjou ni jin o kamaeru na to no joushou no kotoba. O wasure ka? Ano koushou no ryū o ikasazu, nan to shiyou. Watashi wa sanjou ni mukau. Oh, masih satu lagi by the castle. Oke. Okay. Yang we. What if tadi? Kono iksa. Hidoku iya na yokan ga suru. Iya, yokan ga suru. Ini suka terus, coy. Tampak Liu Bei berat. Deng Ai. Weh, Shima Yi, Pak. Kita main Soyun, Soyu aja ya besok. Kalian. Lanjut. Nah ini apa itu? Stotari. Nice. Kita kali 4 ya. Mantap. Lumayan. Zenji? Nah ini Zenji ada di sini. Oh iya, suaminya kan juga ada di map ini ya, Pak. Ulti di kuda, Bang. Emang bagus. Kayaknya nggak worth it deh. Main di kuda aja efektif. Masa? Wanjai. Horsemanship-nya juga, Pak. What the freak, dude? Curang, yuk. Curang.
Akhirnya curang ini naik 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 di kuda OP, Pak. Tuan Lu Fu enggak takut ya. Anjay, bisa mental kita tapi. Ya, pemanahnya ya. Kandang juga miss juga kan serangannya macawan. Anjay gak ada tambahan stat sih. Masih miss. Balik si mas. Semi otose. Bashok dono no kyushitsu to honjin no shubi do chira o erabu ka. Masuk di sini dikeroyok ah. Ke tempat Tenemina-san. Kita ke tempatnya masuk dulu, Pak. Dawian. Tanghe. Yoi. Sasuke masuk yo. Loh, Sasuke-nya kok sampai sini? Pertama. Eh, di bawah deh. Dia bunuhin dia, teleport. Ow. Nah rumah aku. Di TV6 gak ada itu damage wall kayak gitu. Gak dipakai. Oke. Okay. Apa lagi nih? Kita aku. Oke, okay, terus. Ini dari base kita. Kita tinggal ngapus doang kan. Tua kapat tinggal 4. Si Maji, Sana, Suksu, Suhuang, Salzen. Oke. Okay. Banyak ke bawah sih. Tapi terlanjur. Mai. Mai. Yes. Si Masao. Nah, si Maji. Tutori. Panggil Sukcu dulu, Sukcu. Apa itu suara cangkrik? Alarm lah. Tokini wa hiku no mo senryaku desu. Tekishou wo uchi tottari. Oke, musiknya ganti. Yoshi, kono ki wo nogasu na. Kousei ni senji yo. Siap. Ah, dia datang juga Ciapi. Ciapi. Bos kita itu. Bosnya musuh itu. Suchu Suwang. Oke. Taisei wo tate naose. Yahweh. Sono mama chikara de nejitsu. Temenuku nara ima yo.
Anak buahnya Sukcu itu. Ya. Udah aku mana ini, kita bawa aja lah jauhan nanti. Sukshu. Oyo. Nice. Nah, tinggal maju. Ini kalau masih satu lagi, kiranya berarti kayak biasa lah ya durasinya tuh. Gue kira macet cepat mati game ini. Ya umurnya panjang itu kan mata ya. Mana ini, nggak ada something-something kah? Drop item. Tolak ketiganya not good ya, Pak. Serangannya terlalu depan doang. Ini gak ketemu Pang D ya, Pak. Gimacau. Pang D kan ikut cau-cau. Tinggal satu dong. Tinggal the last monster. Jelas otoko, jelas opponent. Ada available item, Bang. Apa itu? Sudah dapat kuda lubuai, Bang. Item apa, Pak? Hozake! Waga yari wa Yubi dono no moto de arata na chikara o ereta. Lubuai, Bang. Cek dulu tuh. Oke, tutup mate. Item apa, anjir? Oh, nggak lihat item. Weh, ada item anjir. Kok bisa? Padahal aku nggak nyari item. Iya, saya nggak lihat, Pak. Nggak kalian kasih tahu. No. Suga. Aku musuh mah mati semua nanti. Oke. Okay. Kalian kasih tahu, aku nggak ngerti, coy. Apa itu? Item apa itu? Misinya apa itu? Kita mundur jauh banget lagi. Susume. Di belakang ya, Pak. Bukan senjata kan ya? Senjata kan harus hard. Dapat buku hijau tuh. Buku hijau. Di HP atau PC? Ha, PC. Mana anjir? Oh, kok belandangan aku. Tuh main di HP, Bang. Banyak di Google, banyak, Pak. Aku nggak bikin ya. Karena copyright.
Nah, ini dia. Item apa ini? Bukan copyright sih. Di banned YouTube aku bikin konten nah, gitu. Karena mengajarkan cara membajak sawah. Gak ada yang benar bre di Google. Masa gak ada yang benar coy? Aku aja belajar dari Google. Intinya sih gini, download emulatornya kalau nggak salah adalah Aether ya, nggak semua HP bisa pasti, nggak semua game juga bisa. Terus tinggal nyari ISO, nyari BIOS, main, udah. Entah sekarang pakai BIOS atau enggak, lalu dulu pakai BIOS. Halo Bang Alorena. Tak kill dulu. Welcome. Selamat malam BTW. Belum pada tidur kah? Mada-mada. Aduh capek aku. Ngantuk aku. Tinggal satu game lah, Usman. Satu story lagi selesai. Kalau nanti ada waktu atau sisa billing, nanti kita bisa nyari senjatanya. Lihat senjatanya apa ini? Green Scroll meningkatkan attack tapi defense turun. Ada deh. Oke. Halo bre, halo. Gas terus bre, oke siap. Brabri. Namaku bukan Bri. Pengennya dapat senjata macau. Caranya gampang gak itu? Kalian tahu caranya gak? Nyari senjata coy. Senjatanya macau, nanti aku kalau gak ada yang tahu browsing sendiri lah ya. Masa nggak ada yang tahu lah apa itu VT. Orang-orang manggil terserah lah ya. Battle of Wrong otong nggak setelah defense cheating dengan hidup kita ya, kita menyerang di utara namun tidak ada progres sementara kerajaan kami semakin lemah ya. Oh, kali ini musuhnya adalah Wu. Harusnya sudah mati ini karakter ini pak. Habisnya cari senjata pak. Siap. Harusnya cepat sih. Baik di castle ya. Apa ini? BGM apa ini? Sedih gak? Siapa yang mati, Jir? Singcai. Seisai. Ini istrinya Liu San ya. Anaknya Zhang Fei. Tatakai mas. Itu Liu San kah? Kampret Liu San. Liu San-nya tua lagi. Kalau biasa gampang di sini bang. Kalau biasa sulit bukan main masa. Kenapa emang ini story apa ini? Aku belum tahu storynya ini. Nanti aku baca-bacalah di wiki. Iya emang istrinya Liu San itu. Istri kedua itu. Istri pertamanya adalah kakaknya Xing Chai. Tapi mati, pak. Ya udah ngembat kakaknya anjir. Kesel ya. Mai, masa lalu ya. Jarah. Ini Green Scroll kepake gigi nih kayaknya. Emang gitu kok.
Ya emang apa? Emang Zhang Fei kan emang saudaranya dalam tanda kutip Liu Bei kan. Ya udah, anaknya enggak apa-apa. Udah janjian mungkin ya. Wang Song masih hidup anjir. Wang Song kan udah mati. Awet hidup ya. Mapnya gede amat lagi. Nyawanya panjang amat. Saudara dalam artian saudara angkat. Bukan Alabama, ini bukan Amerika, Pak. Amerika genetik Alabama berbahaya ya. Karena kalau pernikahan saudara itu berbahaya, Pak. Tak cuma manusia, hewan pun juga bahaya ya. Nanti banyak kelainan, coy. Not good. Wow, attack up 4 ya. Kita coba namatin Sun Kan atau Losun, kayaknya map terakhir bang. Siap. Kemudian besok Zoyun sih. Karena Zoyun udah aku naikin leveling tadi. Anak angkat Guan Ping anak angkat. Tapi katanya di sejarah Guan Ping itu anak asli sih. Tapi belum baca aku pak. Nanti aku coba lah baca-baca dulu cuy. Wes. Wari kayo, soda. Ini rajanya siapa sih? Oh, Liu Chang. Liu Chang itu harusnya pakai S itu, Liu Shang. Keluarga Liu. Nah, cepet aja lah. Kill officer. Berarti kalau dapetin senjata di Tongkit harusnya gampang ya, karena Tongkit itu bisa dibilang map awal-awal kan. HP ku pendek banget cuy. Anjay, dibom aku. Oke, oke, bisa nyerok ya. Nah, ini XP baru kita rasakanin ya. Kita dapat XP. Wansong. Dia mau kabur ya, enggak ada bosnya itu. Tapi takkan ku biarkan. Uchitotari. Ya dia masih anjir. Oke. Kalau ke base itu terus ke tengah ya. Oke, musiknya oke. Sangat-sangat simpel. Alright, utara des. Ke selatan aja lah. Cepet. Ada musuhnya aja lah ya. Buat ngekill-ngekill yang berserakan kelamaan deh. 2 jam doang aku main. Oke,
Shot Captain penting ya untuk nambahin pasukan. Limit di tengah ada nggak something? Luxon, Zodai, sama Dingfeng. Oke. Kenapa kok bisa Wusulit? Kenapa cuy? Emang ada event-event tertentu kah? Buat ibadah musuhnya ini bisa dibilang end game kan? Karena beberapa karakter utama udah dibilang mati. Bukan beberapa, emang banyak yang udah mati pak. Liu Bei, Zhou, Guan Yu. Uchitotari. Ini malah kayak Guan Ping mah deket sama Xing Dai deh. Cobain aja nanti bang. Ya besok lah ya. Apalagi kalau belum leveling ya, semua kalau belum leveling sulit pak. Ini aja kalau aku levelku 0 ngalahin ini lama, mungkin 2 jam nggak selesai ya. Kayak mati-mati segala. Ini aja udah kelihatan keras kok. Udah leveling beberapa kali ini. Leveling start ya. Leveling doang mah nggak ada isinya. Yang penting start di game ini cuy. Agak apa ya, butuh effort lebih tapi worth it lah ya, daripada ngulang-ngulang. Oh ya, aku menerima damage lebih tinggi ya btw, itu gara-gara green scroll tadi sih, kelihatan banget cuy, damage-nya besar banget cuy. Damage-nya sih kita cukup tinggi juga, tapi menerima damage juga gede juga. Nah, Liu Bei kan matinya dari 2 episode tadi, pak. ホエを我が槍男性を貫く正義の刃よ大徳に磨かれた正義の刃受けてみよう将軍のおかげで犬死にせずに済んだだ俺にオラたちはお城を守りますが I must not let him. Best dendam mungkin ya. Mungkin sih. Karena di cerita ini best dendam gak baik btw ya. Apa yang sudah terjadi, terjadilah ya. Sakit. Green scrollnya bikin kita kalah pak kayaknya pak. Kalau main chaos jangan pakai green scroll sih, not recommended, mati ya. The Kenshin cuy, longsword si mau mati aku. Ya ini green scrollnya nggak produktif. Sampai lari aku cuy. ここで果てるか。敵将、打ち取ったり。秘策とはいえ、同じものは通じません。上将の八神図見破られたか。 Oh, di sana ada sentinel-sentinelan ga? Kok sama sih? Kayaknya healing coba. Zotai mati sama siapa bang? Gak tahu aku belum baca Zotai. Sejarahnya kurang tahu aku. Zotai mati awal-awal kayaknya sih. Bentong oi tadi di dalam. Bentong apa? Eh.
Oh, kentong nge-heal kah? Emang ada? Tapi lupa nyawaku tinggal dikit. Oh ya, di sini. Full. Jalan kaki, Mas. Kita lagi Luxon dulu, baru Sun Quan ya. Yoi, dan kaki dia. Ganing datang tiba-tiba, saudara-saudara. Ganing udah mati coy. Ini what if berarti. Banyak ganding yuk. No. Kayaknya bukan deh kemarin. Kemarin kita namatin ganding nggak ada ganding di sini cuy. Ganding terakhirnya kalau nggak salah healing nih. Anjay, jedar-jedar semua, Pak. Lupa aku tapi. Beda yang SC sama DW biasa apa, Bang? Intinya itu dulu itu DLC. Extreme version itu biasanya disebut DLC ya. DLC version. Mungkin ada tambahan story-nya. Sama tambahan karakter. Oh juga nggak tahu ya, aku belum pernah main Extreme Version, Extreme Legend-nya cuy. Di W6 ada Extreme Legend-nya nggak ya? Oh yang tahu jelas Empire ya, di W6. Tapi kita main yang vanilla dulu lah. Jauh banget cuy. Oh, toy lah ne. Haruka lah ne. Jedor terus cuy. Musuh speedrun ini. Mending main yang baseline dulu sebelum main extreme. Karena kalau nggak salah itu kamu extreme itu harus pakai kaset DW5 biasa juga. Karena kalau nggak ada nanti nggak ada musuh mode kan. Kalau nggak salah ya. Lupa aku. Kayaknya pernah baca gitu sih. Nah itu nantilah ya. Yang bawah dulu lah ya. Sun Quan di mana, Pak? Liu San di situ, Sun Quan di bawah. Oh, berarti panjang dulu lah. Adanya kan Sun Quan. Sun Ke. Musuhnya speedrun, Pak. Panjang. Panjang tangan. Yosa. Tutari, kuat ada nih. Selesai pak. Warishimashou. Sunke, Sun Quan. Here I come.
pendek. Panjang pendek. Ya panjang ya, keluarga Pan ya. Ternyata pendek. Gak ada deh kayaknya. Dek itu gak ada cuy. Bahasa Mandarin. Pedok nanti. Pendek. Oke, sampai ya. Owarika. Mou warika. Oh, pantatku sakit. Banyak duduk aku. Sonke Sandai no kokorobashi. Yaiba to kashite tatakau. Kisama ra no kokorobashi nado. Ore no seigi ga tsuranuki kuraku. Nice. Mati Sun Quan. Tikshu, uchitottari. Oke, kita cari senjata dulu. Mana HP ku, cuk? Hakuteijo o mamori niki. Sonken o uchitatasu koto ga dekita. Aduh. Mina no kore kara wa. Kore kara wa. Watashi mo mina no youni tsuyoku naraneba naranai. Apa anjir, Liu Chan kayak gak jelas sih. Inochi o toshite tsukutta kuni o mamoru tame ni. Bocil itu seharusnya Liu Chan cuy. Apa tadi cok? Kita hapus apa tadi? Gak lihat aku. Maika. Wisu. Penyihir. Dukun nih. Toki wa Shogo. Kanwocho no kenyi wa chi ni ochi. Chugoku taidiku wa gunyu kakkyo suru senran no you o mukaeru. Akhir dari 2200 ada yang berjuang karena itu ya, karena justice. Macho anak dari Mateng, pemimpin Xiliang. Macau terkenal atas kemampuan di bela diri ya. Macau the Splendid. Macau mana Macau? Nani Mateng di kill Cao Cao. Hampir kalah tapi Suksu membantu ya. Tak kalah dia berputar-putar ketemu sama Liu Bei ya. Terus kepikiran tentang balas dendam, ganti cara berpikir setelah ketemu Liu Bei, tapi akhirnya Liu Bei yang balas dendam anjir. この頃にはすでに多くの英雄が乱世から姿を消していた。戦場に散っていった者たちの志を継ぎ、馬長は決意も新たに戦いへと臨む。
孫悟との決戦に勝利し、残す敵は葬儀のみとなって。Tangan lain Wu. かつて武将たらけあった Wei。戦っていた馬長の姿はすでにない。今の馬長はただ己の信じる正義のために槍を振るい続け。Namun berada di sisi keadilan anjay. Walaupun dah mati sebenarnya. この電気は時代の流れとともに風化し。悠久の時を経た今では、ini yang kita tunggu-tunggu. その功績を知る者は誰もいない。Untuk kita screenshot buat thumbnail. So ends of Legend of Ma Chao. Oh ya, ini gambarnya nanti gimana ya? Kota nanti yo. Ya nggak apa-apa sih. Ma Chao result. Kita dapat Liu Bei, dapat Pang De. Oke. Besok berarti kita dapat Sun Jian berarti. Kalau enggak Sun Quan. Sun Jian, Dik. Sun Quan Messi. Nozoru wa kisama ra sōgi no mi. Ima no ore wo tsuki ugokasu no wa shikun de wa nau. Seigi no horo. Bamoki. Mairu. Mairu. Anjay. Mati tulisan, Pak. Oke, jadi saatnya kita jam berapa? Masih setengah jam ya. Untuk nyari senjata Ma Chao. Senjata Ma Chao sendiri kita bisa dapat di mapnya siapa? Battle of Tong Gate. Dan di sini kalian harus menggunakan kuda yang wus-wus ya. Tadi tahlilan gue. Oke, it's okay. Genshan Suika. Aku mau ngapain? Ganti baju dulu, coy. Syaratnya adalah membuat Chao-Chao turun dari kudanya sebelum dia melewati ini Sungai Yellow Yangtze River ya. Caranya adalah silakan gunakan kuda Red Hare ataupun Shadow Runner. Sebenarnya kuda apapun boleh, tapi karena kamu harus pergi dari sisi map ke map lain dalam waktu 30 detik, kamu harus menggunakan sesuatu yang cepat. Dengan menggunakan Red Hare, kamu pasti akan sampai dengan tujuan dengan cepat. Tapi ada banyak archer dan troop. Jadi yang terbaik adalah Shadow Harness. Waduh, aku nggak punya. Kudanya Chao-Chao ya. Berarti benar, kuda Chao-Chao tidak bikin mental ternyata. Oke. Fastest route yang digunakan adalah dimana Suksu dan Suling ada di situ. Tinggal ke sana langsung wus. Oke. Kita langsung praktekkan ya. Kita cuma bikin Chao-Chao jatuh doang, yuk. Unitnya adalah Suksu sama Chao-Chao di situ ya. Oke. Yaru Zemina. Jadi kita bikin Chao-Chao jatuh terus kita kill gitu menang. Yusume. Kita sini pak, kita lihat cepat. 30 detik doang ya. Apa ini? Dede. Kudaku kok bukan kuda lubu ya? Kuda lubu dek. Ada Sutu juga di situ. Wanjai, ini tadi kita belum dapat cutscene ini sih. Iksa no ketchaku o tsukeyou zo. Sōsō-sama wa oira ga mamoru da yo.
どけ、お前らは黙っておれん。langsung dapat kita pak. Aduh, dewe pasti kuda putih. Rata-rata kuda putih sih. Kuda hitam itu paling cocok. Langsung dapat kita cuy, sangat-sangat easy. Ini di mana pak? Lupa aku. Tengah sini kan ya. Oh di situ terus kita langsung kill Cao Cao and karena kelamaan story-nya pak ini. Alright, let's go minasan koroste yaru kono soso yarome. Kita senggol lagi, kita senggol mulu dia. Rambut kita putih sih, jadi wet turban rebellion gitu aja. Rebellion yellow white turban. Musuhnya banyak banget sih. No, ternyata sulit cok. Tidak semudah itu Verguso. Tak bertahan dulu atau nyerang cocok ya. Aku bingung ini. Damage-nya nggak ada lagi. Oh ya di atas kuda ya, kita tahu trik yang terbaik untuk main pakai ini coy. Itu main di atas kuda coy. Saya nggak punya satu runner. Wah ini sulit coy. We need a lot of something here. Sama teo yasume shibashi mukashi o kataranai. Sousou ka. Ai mo kawarazu tamure. Kansui nanti berkhianat lagi bangke. Kansui dono ga sousou to wa ore ga chokusetsu toitadasu. Oh, coba kemana pak? Oh, di utara pak. Saya tembus sih. Berarti masih di sini sih. Demeku kurang jir. Dapetinnya gampang tapi nyelesainya sulit. Oke, nah, kalau enggak ini aja sih. Defend dulu aja ya. Defend dulu aja ya. Aku nggak yakin bisa standby. Kita diserang pak. Dapat. Lama ini. Kita harus defend ini pak. Nggak kuat aku. Tuh kah. Ini Mina. Damage-ku kurang sakit pak. Lagi karakter ini kurang. No, kesel gak? Itu sih intinya itu sih. Udah firasat aku pak. No, udah dapet loh. Tadi apa tadi? Tongkit. Jauhan pak, nah ini dia. Tapi kalian udah tahu caranya sih. Sekiranya ya, not that bad lah ya. Mungkin ini ku ganti dulu cuy. Item yang bikin kita kalah mungkin green scroll ini sih. Not good ini. Kita nambahin speed aja lah. Ngepet itu, bikin mati itu pak. Damage kita yang kita terima sakitnya itu. Kita pakai anak buah yang GG, bodyguard yang strong.
Emang dikit lagi sih. Tapi it's okay. Langsung. Berarti nanti mundur dulu. Karena kalau ada musuh yang masuk ke tongkit kita kalah sih. Ini gagal. Wisu. Terus mundur kita ngambil. Ambil item terus mundur, bos. Jokume. Tadaima Sanjo tsukamatsutta. Level ini sebenarnya gampang tapi level kita tidak terlalu tinggi, Pak. Namanya juga baru segini. Ternyata Hansui sama Cao Cao konco kentel. Kambreng emang. Jangan-jangan Jiasyu kita kill nanti nggak bisa temenan itu. Misinya apaan? Misi apa, Pak? Misi untuk dapat senjata. Katanya bikin Cao Cao itu jatuh dari kuda. Sesimpel itu. Sebelum dia melintasi sungai kuning, sungai Yangtze. Nah, kita mundur dulu. Tadi nggak ada cutscene-nya loh kita. Cutscene-nya si siapa namanya? Suksu. Stottari. Aduh. Ya pemanah ya. Matanya mati. Saya lebih keras sih, Pak. Kita lebih keras ini daripada tadi. Emang yang bikin empuk itu item kita tadi. Green Scroll itu bikin kita sulit menang. Nah, tinggal kemana lagi kita, Pak? Xiao Yuan ya. Rasir, kita perlu leveling ini. Banyak. Walaupun ya nggak terlalu keras, nggak kayak last standing ya, last stage ya. Ini pertengahan last stage. Ini guard captain kita kill dulu. Punya banyak kali lagi. Yeah.
Kalau ini sudah sepi, kita bisa kill Chaozhao langsung. Tidak kalian pikirin aneh-aneh lah ya. Musuh-musuhnya tinggal nge-kill Chaozhao doang, selesai kita pak ini pak. Owarishimashou, minasan. Ini benteng kita kendaliin dulu cuy. Card Captain beranak mulu nanti. Buahnya muncul mulu. Wah, kita dapat attack gitu. Ambil lah. Kita sana pergi sana khusus. Kita mau nyari Chaozhao. Oh, ini juga ada gerbang ya kah? Kalau gitu lihat kali aja ya. Empat sungai ya. Ah, kayak aku keringan cok. The fuck. Oke. Okay. Cukup biarin lah ya, cukup. Crushnya. Ya. Tanah bahu ngapain cuy? Hujan-hujanan pak. Hujan-hujanan sendiri anjir. Dah kita selesai, tinggal kill Chaozhao doang. Aku end, istirahat. Itu hari Jumat ya. Semoga besok bangun pagi aku. Kalau bangun pagi kita bisa main yang lain. Oh, suksu ngejar siapa itu? Ajar sepil. Oke. Okay. できるよ お前は硬いな Soalnya cukup ya, well baik nih. Keras pak. Soalnya jurusnya si Macau itu kurang luas cuy. Lebih sempit. Daerah serangannya terlalu pendek pak. Kalian bisa lihat kan kayak keras coy kalau aku nggak pakai apa item nggak jelas tadi coy, item yang mengurangi defense gigi aku kalah aku masih coy. Nah buahku mana pak, gak ada anak buah juga berat aku. Halo Mas Brian, halo. Yo. Apa kabar? Oh, genki desu ka? Itu enggak pakai elemen api kok.
Wish. Siap sih mas. Welcome Rinaldi. Wisu. Asik, aku kaget aku, kira cocok. Ya lari-lari dong, saya dong. Lari. Tendang dan berlari. Karena punya efek api kan. Weh. Lari bosku. I need heal. Gak kemana lagi, serem kali. Gimana kabar Ogenki Deska? Mantap. Tabu aku mana guys? Bueng. 25%. Oke. Okay. Oh shoot. Anjay. Yosek. Pakai nge-cheat tau. Terbang aja. Ya be. Tottari. Menang aku. Saya batu. Kita main Elden Ring ini. Jir. Aduh. Let's go baby. Stallion Fury. Kita simpan. Senjata ya. Mantap. Sip sih mas. Jadi tuh sekiranya untuk stream kali ini, besok kita bisa lanjut lagi. Namun Wu sebagai kerajaan selanjutnya, kemungkinan Zoyu bisa. Ya. Sunke. Zoyun kemungkinan. Zoyu. Mungkin pendek juga nanti sekalian untuk nyari senjata. Thank you for watching. See you to the next one. Jangan lupa untuk cek YouTube nanti untuk yang ketinggalan ataupun yang lain-lain. Silahkan. Maten nih. Maten nah. Kita end ya.